Kabut Sutra Ungu adalah film yang mendapat predikat sebagai film terlaris pertama di Jakarta sepanjang tahun 1980, dirilis tahun 1979. Film yang bertabur bintang terkenal pada masanya ini disutradarai oleh Syuman Jaya dan diproduksi oleh PT Matahari Artis Jaya Film. Film yang diangkat dari novel laris karangan Ike Supomo yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Variasi Jaya Kartini Group Jakarta pada tahun 1978 ini berhasil meraih 4 piala citra di ajang FFI 1980, diantaranya. Menceritakan tentang keteguhan hati seorang janda muda dan cantik dalam mempertahankan norma konvensional dan agama di tengah haru-biru cobaan yang cukup menggoda. Berbagai macam gangguan dan gunjingan bertubi-tubi dialami olehnya yang sangat teguh mencintai mendiang suaminya, hingga kehadiran sosok laki-laki yang begitu mirip dengan suaminya mampu menggetarkan keteguhan hatinya. Baiklah, tak usah berlama-lama buat Anda yang tidak keberatan menyaksikan konten yang full spoiler, siapkan kuota, berbaring yang nyaman dan simak alur lengkap dari Kabut Sutra Ungu. Film dibuka dengan memperlihatkan keluarga kecil Miranti yang terlihat bahagia, bersuamikan seorang pilot yang tampan dan penyanyang bernama Hermanto, seorang anak perempuan berumur 2 tahun yang lucu serta bayi dalam kandungan yang segera akan hadir di tengah-tengah keluarga Miranti melengkapi kebahagiaan mereka yang nyaris tampak sempurna. Lalu pada suatu malam, Hermanto memberitahu Miranti kalau dirinya akan terbang ke Medan. Hermanto mengatakan kalau sebenarnya selalu ada perasaan tidak nyaman setiap kali dirinya mendarat di Medan. Namun bagaimanapun, Hermanto harus mengesampingkan perasaan tidak nyamannya tersebut, dan tetap menjalankan tugasnya sebagai pilot pesawat. Ternyata perasaan tidak nyamannya Hermanto seperti semacam firasat. Pesawat yang dikemudikan Hermanto mengalami kecelakaan yang menyebabkan Hermanto meninggal dunia. Menghadapi kenyataan suami yang sangat dicintainya meninggal dunia, membuat Miranti merasa sangat sedih dan terpukul. Miranti merasa sebagian dari dirinya hilang dan rumah tangganya yang dulu bahagia menjadi pincang. Hampir setiap hari Miranti meratapi kepergian suaminya. Hal tersebut tentu saja membuat keluarga yang mengasihinya merasa cemas sekaligus prihatin. Kemudian setelah Miranti melahirkan anak keduanya, orang tua Miranti yang tak ingin Miranti terus-menerus larut dalam kedukaan dan kesepian mengenang suaminya, menyarankan agar sementara Miranti beserta anak-anaknya tinggal bersama mereka. Dalam sebuah kesempatan, mertua Miranti datang menjenguk. Turut pula bersama mereka, tante dan sepupu Hermanto yang bernama Lucy, yang baru datang dari Jerman. Dalam perbincangan, mereka menyinggung nama Dimas yang membuat Miranti penasaran, siapa dan bagaimana sosok Dimas. Malam harinya, Miranti coba menanyakan siapa Dimas, pada Haris kakaknya. Mendengar pertanyaan adiknya mengenai laki-laki selain Hermanto, Haris merasa kalau Miranti sudah mulai ingin melupakan kesedihannya. Haris kemudian mengatakan kalau sudah saatnya Miranti mencari pengganti Hermanto. Haris juga mengatakan kalau dua orang teman lama Miranti yang dulu menaruh hati padanya, masih bertahan membujang dan masih menyimpan perasaan mereka untuk Miranti. Namun Miranti yang belum bisa melepaskan bayang-bayang serta kenangan indah bersama suaminya, memberikan respon yang membuat Haris merasa bersalah. Haris pun langsung meminta maaf atas sikap terlalu pedulinya pada Miranti yang justru malah membuat Miranti merasa sedih dan tersinggung. Miranti kemudian harus berjuang membuang jauh kesedihannya, demi melanjutkan hidup bersama kedua buah hatinya, menjadi janda di usia muda, apalagi mempunyai fisik yang cantik, membuat Miranti pelan-pelan mendapat masalah, mulai dari pertengkaran tetangganya yang cemburu, karena suaminya menyapa Miranti meski sekedar berbahasa basi menanyakan kabar masing-masing. Hal tersebut tentu saja membuat gusar ibunya, dan meminta Miranti untuk tak lagi bertegur sapa dengan laki-laki manapun mengingat statusnya yang akan menyebabkan terjadi kesalahpahaman dan menjadi bahan gunjingan tetangga-tetangganya. Di lain waktu, Miranti tengah berbelanja di sebuah supermarket dan tanpa sengaja bertemu dengan Ridwan temannya di masa lalu yang ternyata pemilik supermarket tersebut. Melihat keakraban Ridwan pada Miranti, salah satu karyawan Ridwan melaporkan pada istrinya,
yang berujung istri Ridwan yang cemburu mendatangi rumah Miranti yang saat itu tengah merayakan ulang tahun anaknya. Melihat Miranti yang cantik dan masih muda ditambah berstatus janda, istri Ridwan pun semakin cemburu, dan melontarkan kata-kata yang sedikit menghina dan menyangka kalau Miranti adalah seorang janda penggoda suami orang. Dengan tenang, Miranti memberi pengertian kalau meski berstatus janda, dirinya masih punya hati nurani sebagai wanita yang pernah menjadi seorang istri. Miranti mengatakan tidak ada niat untuk menggoda atau merebut Ridwan dari istrinya meski hal tersebut akan dengan sangat mudah Miranti lakukan. Mendengar penjelasan Miranti, membuat istri Ridwan malu dan meminta maaf pada Miranti. Pada suatu malam, Haris mengajak Miranti bergabung bersamanya juga teman-temannya untuk pergi nonton di bioskop. Hal tersebut dimaksudkan agar Miranti tak terlalu lama mengurung diri dan tak berinteraksi dengan orang lain. Namun setelah kejadian demi kejadian yang membuat Miranti malu dan terhina diakibatkan status jandanya, Miranti lebih memilih untuk menutup diri dan menjauh dari pergaulan. Miranti lalu menceritakan pengalaman buruk dirinya saat menghadiri pertemuan antara bekas teman sejawat almarhum suaminya. Miranti memperhatikan semua istri yang hadir di acara itu seperti mencibir dan seolah enggan menampakkan keramahan pada dirinya lagi. Miranti merasa para istri di sana seolah ketakutan para suaminya akan tergoda dengan Miranti. Pengalaman tersebut telah menumbuhkan rasa trauma dan rendah diri pada Miranti, yang membuatnya memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan dengan semua yang dikenalnya. Haris lalu memberi saran agar Miranti segera mengakhiri kesendiriannya yang menjadi penyebab Miranti menjadi korban keisengan dan gunjingan orang lain. Miranti menjawab meski dirinya lelah dengan kesendirian dan kesepiannya, dan menginginkan seseorang untuk bisa melindungi dan menyayanginya seperti yang dulu dilakukan Hermanto padanya. Namun Miranti tidak ingin karena alasan tersebut Miranti menikah. Miranti ingin menikah dengan berlandaskan cinta, bukan karena ingin mengisi kesepian dan menghindari gunjingan orang lain. Suatu siang, Miranti mendapat telepon dari Nilawati, sahabat yang lama tidak ditemuinya. Nilawati yang mempunyai usaha butik kemudian mengundang Miranti untuk menemuinya. Keduanya pun bertemu dan saling memuji. Miranti yang kagum dengan kesuksesan usaha butik Nilawati, dan Nilawati yang juga kagum pada Miranti yang semakin cantik. Saat mereka asik berbincang, datang Nyonya Erna, salah satu pelanggan butik Nilawati, yang kemudian membeli beberapa koleksi terbaru dari butik Nilawati, yang semuanya berharga sangat mahal. Nyonya Erna lalu menyapa Miranti, yang dari tegur sapa itu kemudian diketahui bahwa mereka senasib, sama-sama berstatus janda. Hanya yang membedakan, Nyonya Erna menjadi janda diakibatkan suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Nyonya Erna berbagi pengalaman buruknya menghadapi stigma masyarakat pada status jandanya. Karenanya Nyonya Erna berpesan pada Miranti apabila ada laki-laki yang menurutnya bertanggung jawab dan ingin menikahinya, maka terima dan segeralah menikah untuk menghindari omongan-omongan miring masyarakat yang sebagian besar masih menganggap negatif pada perempuan yang berstatus janda. Miranti yang awalnya kagum dengan kemandirian Nyonya Erna, serta sedikit tersentuh dengan obrolan tersebut, kemudian diyakinkan oleh Nilawati untuk jangan terpengaruh pada ucapan Nyonya Erna yang ternyata berprofesi sebagai perempuan panggilan kalangan atas. Menjelang sore, dengan diantar Syahrul suami Nilawati, Miranti pulang ke rumah orang tuanya, yang disaksikan pandangan dan ujaran iseng dari dua pemuda tanggung sebelah rumahnya. Miranti yang merasa terlecehkan tidak terima dan tak tinggal diam. Dia menghampiri kedua pemuda tersebut untuk memberi mereka pelajaran. Miranti kemudian menangisi nasibnya. Ternyata betapa rendahnya predikat janda di mata masyarakat, bahkan di mata para pemuda tanggung yang seharusnya menaruh hormat pada wanita yang berusia jauh di atas mereka. Tengah Miranti menumpahkan kekesalannya, datang Lucy yang sedikit terkejut melihat Miranti yang tengah menangis. Setelah Miranti beralasan kalau dirinya tengah sakit, Lucy pun pamit dan membiarkan Miranti beristirahat. Sebelumnya Lucy memberitahu kalau Dimas akan datang dari Jerman, dan meminta Miranti untuk turut menjemput Dimas keesokan harinya. Lalu keesokan harinya, pesawat yang membawa Dimas pun tiba di bandara. Miranti yang turut menjemput Dimas, sedikit terkesima menatap wajah Dimas yang pertama kali dilihatnya itu begitu mirip dengan Hermanto suaminya, Bramanti anaknya, spontan berlari ke arah Dimas yang dia anggap ayahnya. Miranti coba menjelaskan pada Bramanti kalau Dimas bukanlah ayahnya, namun Dimas menyela, dan berpura-pura kalau dirinya adalah benar Hermanto. Menyaksikan pemandangan tersebut, semua keluarga yang ikut menjemput Dimas merasa terharu. Saat makan malam,
Miranti mengutarakan maksudnya untuk kembali menempati rumahnya dan mencoba mandiri dengan membuka usaha salon kecantikan sesuai keahlian yang dimilikinya. Maka meski berat, kedua orang tua Miranti pun akhirnya terpaksa melepas dan menyetujui keinginan Miranti. Dalam proses mewujudkan impiannya membuka usaha salon kecantikan, Miranti dibantu oleh Nilawati, yang dengan senang hati mengantar Miranti memilih semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dengan diantar Syahrul yang sepanjang mengantar mereka berdua, matanya diam-diam tak pernah lepas dari mengamati kecantikan Miranti. Sementara Miranti sibuk mempersiapkan semua keperluan usahanya, Dimas yang kian menyayangi kedua keponakannya membawa Bramanti dan Damayanti bermain di peternakan kuda milik teman Lucy. Saat Dimas mengantar pulang kedua anak Miranti, tampak olehnya Miranti tengah sibuk menyiapkan ruangan salonnya. Sebelum pamit, Dimas pun mengajak Miranti berbincang sejenak. Tanpa sengaja, Dimas menyentuh tangan Miranti yang membuat Miranti terkesiap merasakan getaran yang aneh menjalar ke tubuhnya seiring sentuhan tangan Dimas pada tangannya. Bagaimanapun, Miranti merindukan sentuhan yang menenteramkan seperti yang dulu dia dapatkan dari suaminya. Miranti kemudian berusaha kembali mengendalikan dirinya, dan kecanggungan tiba-tiba menghinggapi mereka berdua. Tak lama setelahnya Dimas pun pamit, dan Miranti hanya mengangguk lesu tanpa bisa mencegah Dimas, meski Miranti dalam hati masih menginginkan Dimas berada di hadapannya. Sesampainya di rumah, Dimas termenung memikirkan perasaannya pada Miranti. Dimas merasa kalau perasaan yang dimilikinya pada Miranti, bukan seperti perasaan antara adik dan kakak ipar biasa, tapi lebih dari itu, Dimas mencintai dan menginginkan Miranti. Demikian juga dengan Miranti, yang merasakan kembali kehadiran Hermanto pada diri Dimas. Miranti merasakan sentuhan Hermanto pada tangan Dimas, juga perasaan nyaman yang dirasakan setiap kali berada di dekat Dimas, yang perasaan tidak dia rasakan jika berhadapan dengan laki-laki yang lain. Ridwan yang ternyata belum menyerah pada usahanya memiliki Miranti, kembali menghubungi Miranti. Ridwan yang menganggap Miranti adalah janda kesepian yang tengah membutuhkan kehadiran laki-laki, mengatakan akan segera menceraikan istrinya jika Miranti menerima lamarannya. Mendengarnya, Miranti menjadi marah sekaligus jijik pada Ridwan. Setelah memaki dan meminta agar Ridwan tak lagi menghubunginya, dengan kasar Miranti menutup telepon yang membuat Ridwan terkejut dan tak menyangka akan mendapat respon sedemikian kasar dari Miranti. Saat Miranti berbelanja perlengkapan salonnya, secara tiba-tiba Syahrul menghampiri dan meminta untuk mengantarnya pulang. Miranti yang memang tengah membutuhkan angkutan, tak bisa menolak tawaran Syahrul. Namun Miranti dibuat heran, saat mobil Syahrul mengambil jalan yang bukan menuju arah rumahnya. Miranti menanyakan maksud tujuan Syahrul, yang kemudian menjawab hanya ingin mengajak Miranti sejenak makan siang bersama. Meski telah menolak dengan halus, namun mobil Syahrul tetap mengarah ke restoran yang membuat Miranti tak bisa lagi menolak dan terpaksa menerima ajakan Syahrul untuk makan siang bersama. Saat tengah di dalam restoran, muncul Nyonya Erna bersama seorang laki-laki langganannya. Melihat sedang bersama siapa Miranti di restoran itu, membuat Nyonya Erna tak tahan untuk tidak menggunjingkan Miranti yang dalam sangkaannya tengah melakukan hubungan gelap bersama suami sahabatnya. Melihat Nyonya Erna yang berbisik-bisik sambil menatap ke arahnya, membuat Miranti tidak nyaman. Miranti kemudian mengajak Syahrul untuk secepatnya pulang dari sana. Namun bukannya menuruti permintaan Miranti, Syahrul meminta hal yang membuat Miranti terkejut. Syahrul meminta Miranti untuk mau menerima lamarannya, dengan beralasan bahwa hubungan karib Miranti dengan Nilawati akan memudahkan jalannya memperistri Miranti. Miranti yang tak menyangka kalau permintaan tersebut akan keluar dari mulut Syahrul, suami dari sahabatnya, tak bisa lagi menahan diri. Miranti kemudian memaksa pulang, dengan atau tanpa diantar oleh Syahrul. Miranti yang sekembalinya dari restoran kemudian mengurung diri di kamar, baru terbangun menjelang malam hari. Biina pembantunya masuk dan melaporkan kalau kedua anak Miranti sudah tidur dengan ditemani Dimas yang kemudian pulang setelah lama menunggu Miranti keluar dari kamarnya. Saat mengetahui Dimas tidak menitipkan pesan yang khusus untuk dirinya, membuat Miranti sedih dan menyangka kalau perasaan dan perhatian yang Dimas miliki hanyalah untuk kedua anaknya, tapi tidak untuk dirinya. Pada pembukaan pertamanya, salon Miranti dihadiri banyak pengunjung. Di tengah Miranti sibuk melayani pengunjung, Nilawati yang sudah mendapatkan kabar dari Nyonya Erna tentang kejadian Miranti bersama Syahrul di restoran, melabrak Miranti melalui telepon.
Hal tersebut tentu saja membuat Miranti kembali terpukul, sahabat terdekat satu-satunya yang dimiliki Miranti, ternyata bisa juga termakan hasutan dan tidak mempercayainya hingga salah paham dan cemburu padanya. Tak ingin kesalahpahaman berlarut-larut, Miranti coba mendatangi Nilawati untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Namun Nilawati yang masih marah, menghindar dan tak ingin menemui Miranti. Miranti yang tahu kalau Nilawati sebenarnya tengah mengawasinya, kemudian menitipkan pesan pada asisten Nilawati dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh Nilawati. Miranti mengatakan kalau dirinya tidak melakukan hal yang lebih dari sekedar minum di restoran bersama Syahrul. Miranti juga mengatakan kalau tidak akan pernah terjadi apapun antara dirinya dengan Syahrul yang dikatakannya adalah suami yang sangat baik. Mendengar pesan Miranti, membuat Nilawati menyesal dan merasa bersalah telah salah paham pada Miranti, yang akhirnya merusak hubungan persahabatan di antara mereka. Sepulangnya dari kerja, Dimas dibuat senang mendapati kedua anak Miranti di rumahnya. Setelah satu minggu tidak bertemu dengan Dimas yang sudah seperti ayah mereka, kedua anak Miranti merengek untuk diantarkan ke rumah Dimas. Melihat hubungan antara Dimas dan anak-anak Miranti yang sudah tidak bisa dipisahkan, ibu Dimas memberikan isyarat untuk Dimas benar-benar menjadi ayah Bramanti dan Damayanti, yang tentu saja disambut dengan senang oleh Dimas. Di sebuah malam minggu, Dimas mengajak Miranti keluar untuk jalan-jalan, yang hal itu adalah merupakan kencan yang pertama Dimas dengan Miranti. Melihat kecantikan Miranti, membuat Dimas terpana dan tak bisa menahan mulutnya untuk mengucapkan pujian atas kecantikan Miranti. Dimas kemudian mengajak Miranti nonton film horor, di mana saat adegan menakutkan Miranti tanpa sadar berlindung dalam pelukan Dimas, terbawa suasana. Dimas pun balas memeluk Miranti dan menciumnya. Sekejap Miranti terhanyut, lalu kemudian kembali tersadar. Miranti yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran merasa bahwa tidak seharusnya hal itu mereka lakukan. Mengingat hubungan mereka masih sebatas kakak dan adik ipar, Miranti lalu menganggap kalau Dimas sama saja dengan pria lain yang memanfaatkan kesempatan atas kesepian Miranti. Hal tersebut tentu saja membuat Dimas merasa bersalah. Dimas kemudian mengungkapkan perasaannya pada Miranti, yang semenjak pertemuan mereka pertama kali di bandara, dirinya sudah jatuh cinta pada kakak iparnya tersebut, dan juga sangat menyayangi kedua keponakannya. Sejak itu, Dimas sangat ingin menikahi Miranti dan menjadi ayah sebenarnya untuk Bramanti dan Damayanti. Namun Miranti hanya mengatakan kalau dirinya masih bingung untuk menjelaskan perasaan apa yang dimilikinya terhadap Dimas, apakah dirinya benar mencintai Dimas, atau hanya karena pelampiasan atas rasa kesepiannya. Tak ingin membuat Miranti semakin sedih dan bingung, Dimas pun mengajak Miranti pulang untuk menenangkan dirinya. Setelah kejadian malam itu, Dimas menjadi berjarak dengan Miranti dan anak-anaknya. Haris menjelaskan kondisi Dimas yang menjadi pemurung dan penyendiri. Tak hanya itu, Dimas juga kembali kepada kebiasaan buruknya menenggak minuman keras. Mendengarnya, Miranti pun menjadi sedih dan bingung harus berbuat apa. Meski Miranti sangat ingin meminta Dimas kembali menemui dirinya juga anak-anaknya, namun keputusannya untuk tidak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain menolak keinginannya tersebut. Miranti hanya ingin Dimas menemui dirinya atas keinginan diri Dimas sendiri, bukan karena merasa Miranti dan anak-anaknya membutuhkan kehadirannya. Suatu malam, Miranti kembali menjadi korban keisengan laki-laki, saat dengan tiba-tiba melihat Robi, tetangganya yang masih remaja tanggung, sudah berada di kamar pribadinya. Robi juga dengan sengaja mengunci pintu kamarnya. Robi coba merayu dan berbuat kurang ajar pada Miranti. Beruntung, Dimas yang datang dengan maksud menemui Miranti, mendengar teriakan Miranti yang berontak dari niat buruk Robi. Dimas lalu mendobrak pintu kamar Miranti. Mengetahui seseorang datang, Robi pun panik dan kabur menerobos kaca jendela. Dimas bermaksud mengejar Robi dan memberinya pelajaran. Namun Miranti mencegahnya. Robi yang pulang dengan muka penuh darah, mengaku kalau dirinya telah dikeroyok oleh sekelompok berandalan saat ayahnya menginterogasi. Namun ayahnya yang keras malah menambahkan pukulan pada Robi yang dianggapnya pengecut. Ayahnya kemudian menyuruh Robi untuk kembali menemui pengeroyoknya dan membalas perlakuan mereka, jika dirinya memang benar, atau meminta maaf jika dirinya bersalah. Robi pun mau tidak mau menuruti perintah ayahnya. Robi kemudian mendatangi Miranti yang masih shock, dan meminta maaf atas perbuatannya. Melihat keberanian dan ketulusan Robi yang datang untuk meminta maaf, Miranti dan Dimas pun berbesar hati memaafkan kesalahan Robi. Dimas kembali menyatakan perasaan dan keinginannya untuk menikahi Miranti. Namun Miranti yang masih tampak tidak yakin akan perasaannya,
Terlihat berat untuk menerima permintaan Dimas. Miranti menganggap kalau perasaan yang Dimas miliki hanya rasa kasihan pada keluarga almarhum kakaknya, bukan benar-benar mencintai Miranti. Sekeras apapun Dimas meyakinkan Miranti, namun Miranti tetap menganggap kalau Dimas hanyalah sedang dikaburkan oleh rasa kasihan dan rasa cintanya. Dimas yang kecewa pun akhirnya menyerah, dan mengucapkan salam perpisahan pada Miranti, yang membuat Miranti merasa menyesal dan bersalah telah meragukan kesungguhan perasaan Dimas. Dimas yang kecewa, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jerman, meski dilepas dengan berat dan sedih oleh keluarganya. Namun saat keberangkatan pesawatnya tiba, Dimas berubah pikiran, dan berbalik arah, memacu mobilnya mengarah pada rumah Miranti, yang mulai sadar akan perasaannya kalau memang dirinya juga sangat mencintai dan menginginkan Dimas tetap berada di sampingnya. Dimas dan Miranti yang saling mencintai pun akhirnya bersatu. Dengan disaksikan tatapan bahagia dari keluarga mereka, Dimas berikrar akan menjaga Miranti dan menyatukan cinta mereka dalam sebuah ikatan pernikahan, dan cerita pun berakhir. Demikian alur cerita dari film Kabut Sutra Ungu. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.